Hai guys, balik lagi di channel aku Helen Cooking. Kali ini aku ada di salah satu resto yang berada di samping pintu masuk wisata Ranca Upas Ciwidey. Nanti aku akan kasih tahu lengkap dengan daftar harganya dan ada apa aja di sini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu ya guys. Hai guys, buat kalian yang sering ke Ciwidey pasti gak akan asing lagi ya buat lewat ke tempat makan yang satu ini, karena lokasinya ini tepat di pinggir jalan gitu, tepatnya berada di samping pintu masuk Ranca Upas guys. Yap, ini adalah warung kopi gunung yang ada di Ranca Upas, tepatnya di Ciwidey ya guys. Karena di Ciwidey itu ada dua warung kopi gunung guys. Yang satu itu dekat dengan permandian air panas Cimangu, dan yang satu lagi ini ya, ini yang baru dibangun banget ya guys. Lokasinya tepat di pinggir jalan kayak gitu ya, jadi buat kalian yang ke arah Glamping itu pasti lewat deh. Dan buat kalian yang suka kesejukan, kalian cocok deh berada di warung kopi gunung ini sambil ngopi-ngopi gitu guys. Oke, dan ini dia suasana di dalam warung kopi gunung ya. Oh, kalau misalnya mau di atas, order dulu atau ada yang nanti ke atas? Kalau ordernya tetap di sini, kalau duduknya mau gimana aja. Oh, ya udah, yuk. Untuk menunya, di sini ada nasi goreng, ada sop buntut, ada garang asem, kemudian di sini juga ada soto. Selanjutnya, di sini juga ada kayak ayam betutu, ayam woku-woku, ada capcay, ada Sundanese favorit juga ya. Kemudian di sini ada Indonesian favorit. Untuk harganya nanti kalian tinggal baca aja ya, guys. Di sini juga ada Western food, black pepper steak juga ada, tenderloin steak juga ada. Perstikan gitu ya ya. Oke, lanjut. Di sini juga ada pasta, ada noodle, ada spaghetti. Kemudian ada macam-macam pasta tentunya ya. Kemudian ada leg meals. Di sini juga ada kayak chicken wings, ada french fries juga ya. Ada seblak juga ada loh, guys. Goreng-gorengan juga ada, bala-bala, ubi goreng, ada gehu, ada tahu pedas, ada pisang goreng. Nah, pisang gorengnya ini juara nih, di sini terkenal guys. Kemudian ada kulup suuk ya, atau kacang rebus. Ada sop pancau atau pisang-pisangan gitu lah ya guys. Ada salad juga ada. Yang ditanda jempol itu makanan favorit mereka ya. Dan gak afdol rasanya kalau warung kopi gunung ini gak ada kopi ya. Tentu aja ada dong. Di sini ada menu prasmanan juga khusus warung kopi gunung. Jadi buat kalian yang mau ramean atau rombongan, kalian bisa pesan untuk menu paketannya guys. Untuk harganya ini belum termasuk PPN dan charge gitu ya. Untuk paketannya ini macam-macam dari A sampai F, banyak banget kan guys. Kalian tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kalian tentunya. Dan ini dia untuk menu cappuccino dan perkopiannya ya, ada espresso juga. Nanti kalian tinggal baca aja ya guys. Ada green tea, milk tea, kemudian ada bandrek, ada lemon tea dan lain-lain ya guys. Dan ada under, di sini aneka kerupuk, nasi putih, emping, ada sambal, ada tahu, ada tempe dan lain-lain. Dan di sini tuh yang enak banget itu tempat makannya sih, karena ya kalian bisa lihat sendiri ya pemandangannya langsung ke alam kayak gitu. Dan udaranya itu juara sih, sejuk banget guys. Gimana nggak sejuk coba, di sini tuh dikelilingi sama pohon-pohon kayak gini guys. Dari atas ini kalian tuh bisa melihat pemandangan yang keren ya. Ke bawahnya itu ya kalian lihat deh, ini enak banget sih beneran. Dan ini dia untuk makanan yang kita pesan. Berhubung kemarin kita sudah makan, jadi kita cuman mau ngemil aja ya guys kesini.
Dan ini untuk mie tek-tek, terus ada french fries. Kemudian aku pesan juga pisang goreng. Ini pisang gorengnya juara, enak banget dan ukurannya jumbo, guys. Kalau menurut aku makanan di sini sih lumayan ya, lumayan enak dan porsinya itu lumayan gede juga sih, guys. Dan ini dia untuk bills-nya. Kemarin kita tuh pesan pisang goreng 25.000, mie tek-tek 28.000, nasi putih 6.000, french fries 20.000. dan black tea 12.000, bisa refill satu kali, guys. Dan totalnya 91.000 plus PPN, jadi 105. Gimana menurut kalian nih, mahal atau murah, guys? Kalau aku di sini tuh suka banget sama tempatnya. Warung kopi gunung di mana-mana itu emang juara ya. Tempatnya itu enak, makanannya juga enggak kalah enak sih. Terutama untuk pisang gorengnya itu juara sih kalau kata aku ya, guys. Kalau dari segi harga, ya standar kafe kayak gitu ya. Sambil makan, kalian bisa sambil menikmati suasana yang ada di sekitar warung kopi gunung Ranca Upas ini, guys. Gimana kalian minat untuk datang ke sini, guys? Di sini jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, guys. Sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di next video aku selanjutnya. Bye-bye.